Hai guys, ketemu lagi sama Mangga Gauka di Pagar Lampos Channel. Saat ini kami berada di Puncak Rimau, Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Saat ini kami akan sedikit berbincang dengan saudara kami Akbar, selaku staf operasi dan asisten logistik. Jadi untuk pertama-tama kami akan menanyakan masalah logistik dari hari pertama proses pencarian hingga proses evakuasi ini. Silakan Bang Akbar. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini 3 November 2019 kita sudah mendapatkan titik terang 2 survivor korban yang hilang di Gunung Dempo. Itu sudah kita ketemukan dan saat ini sudah masuk tahap evakuasi itu bersama rekan-rekan yang lain. Mengenai pertanyaan tadi, dari mulai hari pertama kita rescue pencarian, karena belum masuk kategori evakuasi, masih pencarian. Dari hari pertama sampai ke hari ke-11 itu terkendala, di mana saya bilang katakan terkendala. Hari pertama dan kedua kita masih bisa di manage, atau dalam arti kata ditanggulangi oleh pihak Tagana, yang dalam hal ini mereka menyediakan dapur umum. Dan untuk bahan baku untuk masak ini menjadi suatu kendala. Ini seharusnya menjadi PR yang harus segera dibenahi dari instansi terkait, dari pemerintah kota, yang mana bahwasanya dana sosial ini harus besar. Karena kita di Pagar Alam ini adalah daerah yang potensi SAR-nya sangat besar. Kita ada gunung, kita ada air, sungai. Ya saya kita katakan tadi potensi SAR sangat besar. Dalam satu tahun ini saja sudah berapa kali SAR. Dan kembali lagi ke logistik, itu hari pertama kedua itu aman. Hari ketiga sudah kempang-kempes. Yang mana kemarin saya berbicara langsung dengan Danpur juga ngomong bahwasanya logistik kita hanya cukup untuk sarapan. Sedangkan di dapur umum kita melayani lebih dari 150 orang. Itu belum supply untuk para pendaki yang sedang rescue pencarian di atas. Jadi dalam hal ini kami menunggu pihak terkait seperti katakanlah dinas-dinas seperti BPBD dalam hal ini yang ditunjuk langsung di hari pertama pencarian Selasa itu oleh wali kota untuk menyuplai logistik, sedangkan dinas sosial itu mendirikan dapur umum. Tapi sejauh perjalanan hal itu tidak terjadi. Maka saya, tanggung jawab saya ditunjuk koordinator atau asisten logistik, memaksa untuk memutar otak. Mang, jadi mana ini Mang, kepacak dapur tetap ngepol, logistik ke puncak untuk tim pencarian tetap tersuplai. Maka saya list semua itu dan berjumlah untuk 50 pendaki itu selama sekitar 5 hari itu sekitar 3 juta, kurang sedikit 3 juta. Jadi 3 juta itu saya tunggu dari jam 9 pagi sampai jam 2 tidak ada kabar dan tidak ada tanggapan. Dengan inisiatif kawan-kawan berserah dengan saya, akhirnya saya open donasi. Saya katakan open donasi. Sebenarnya berat saya untuk open donasi karena akan ada pihak yang merasa tersinggung. Tapi ini harus saya lakukan. Ini untuk kepentingan orang banyak. Karena kami para relawan dan pendaki yang di atas, yang di gunung itu tidak bisa makan angin. Kami harus disuplai logistik, entah itu beras, mie instan, sarden atau yang lainnya, itu harus terpenuhi kebutuhan mereka. Maka dengan memanfaatkan media sosial, karena saya juga aktif di media sosial, maka saya open donasi. Dan alhamdulillah dalam waktu bisa dikatakan 24 jam, maka saya stop. Donasinya saya stop 24 jam. Itu alhamdulillah terkumpul dari para donatur. Ternyata masih banyak donatur yang luar biasa. Luar biasa, saya acung jempol, hormat saya. Mereka masih membantu secara tenaga, tapi mereka bantu secara pemikiran, doa, dan juga langsung logistik ini. Ada yang menyukai
suplai beras 10 kilo, gula 2 kilo, ada yang ngasih 50 kilo beras langsung, ada yang cash langsung ngasih uang. Dan alhamdulillah saya bersama-sama teman saya jemput bola. Dan yang membuat saya merasa terharu adalah seorang pemuda yang dari rumah menghubungi saya, "Kak, saya hanya punya pisang. Saya hanya punya genjer satu plastik. Terima kasih, silakan bawa." Itu luar biasa. Mereka tidak bisa membantu secara tenaga, tapi mereka bantu secara logistik itu tadi. Jadi harapan saya ke depan untuk pemerintah, mohon didengarkan kembali, karena kita, saya tegaskan sekali lagi, kita hidup di daerah yang potensi SAR-nya sangat besar. Jadi untuk ke depan, kira-kira alangkah baiknya untuk dana sosial, karena hal ini sosial, itu untuk lebih diperbesar agar tidak ada kendala lagi di masalah logistik saat kita entah itu pencarian, entah itu kita evakuasi. Baik, so, untuk perharinya itu bisa menyiapkan logistik berapa-berapa itu? Selama 10 hari sebelum ditutup secara resmi secara kelembagaan itu, kita masak satu hari sebanyak 45 kg beras. 45 kg pagi 15, siang 15, malam 15. 15 kilo, 15 kilo. Jadi 45 selama sampai hari ke-10. Jadi untuk hari ke-12 ini logistik masih ada? Alhamdulillah untuk logistik masih aman, sangat-sangat aman. Itu berkat dari donatur itu, alhamdulillah. Untuk mie instan terakhir saya hitung itu masih sekitar 30 dus lagi beras. Itu masih cukup untuk logistik, kita masih dikatakan aman. Mie instan, mungkin yang bumbu-bumbu yang kurang kayak minyak, gula, itu hal yang gampang ya, hal yang mudah untuk kita dapat. Tapi untuk yang karbonya itu sudah sangat siap dan sudah sangat cukup. Jadi untuk kedepannya, kalau seandainya logistiknya bisa dikatakan masih banyak, proses evakuasi sudah selesai, itu logistiknya di kemana ini? Oh, oke. Ini benar, menarik mengagaukah untuk pertanyaan ini. Ini sempat kita pertanyakan. Kalaupun mungkin kalaupun tersisa tidak banyak ya. Kalau proses evakuasi sudah selesai dan logistik masih ada, akan kita ambil alternatif lain. Satu, mungkin akan kita saving. Kita masukkan ke gudang apabila ada bencana atau ada proses SAR ke depan, maka kita sudah siap logistik. Ini logistik kita sudah ada. Jadi tidak perlu kita bergerak langsung, logistik tinggal ambil keluarin dari gudang. Ya, atau mungkin bisa juga kita sumbangkan ke panti asuhan atau yang lain-lain. Jadi tergantung dari kesepakatan bersama ya, nantinya. Kesepakatan dari rekan-rekan. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan, mungkin harapan-harapan ke depan untuk sesama mungkin untuk himbauan kepada pendaki yang baru mau mendaki, ataukah himbauan untuk rekan-rekan relawan, silakan. Oke. Kalau himbauan untuk para pendaki ya, harapan kita jadilah pendaki yang cerdas. Kita mendaki, menaik gunung itu untuk menikmati alam, menikmati ciptaan kuasa. Bukan kita untuk sok-sokan, sombong atau yang lain-lain. Dan juga untuk para relawan, sekali lagi khususnya masyarakat Pagar Alam, pemuda Pagar Alam. Harapan saya ke depan ini sudah sangat luar biasa. Ketika proses rescue sampai evakuasi ini berduyun-duyun. Alhamdulillah kita tetap menjadi masyarakat yang peka dan sadar akan potensi SAR. Jadi ke depan ayo sama-sama, ketika ada bencana seperti ini kita turun gunung. Kita sama-sama, kita tingkatkan lagi misi kemanusiaan. Inilah kemanusiaan. Karena kita tidak hanya bisa berpaku tangan dan berharap pada orang lain. Kita harus ikut andil. Kita harus memberikan support kepada entah itu pihak keluarga, kepada mereka yang melakukan proses SAR. Itulah. Terus mungkin ada untuk relawan, untuk relawan yang membantu proses evakuasi ini, mungkin ada sedikit tambahan. Kalau untuk relawan yang proses evakuasi ini, no comment ya. Sudah sangat luar biasa, mungkin hanya Tuhan yang bisa membalas ya. Karena luar biasa, dari hari pertama sampai sekarang kita nggak pernah absen ya. Paling kita turun, pulang ke rumah, ganti baju, sore turun, naik lagi. Karena kita
harus selalu standby di posko dan kita memantau langsung dari pos yang ada di atas. Sekali lagi Bang, dipertegas untuk harapannya ke depan untuk Pemkot Pagar Alam gimana nih? Ya, oke, kalau untuk Pemkot dalam hal ini terima kasih juga untuk supportnya dalam pencarian ini. Munafik kalau saya katakan tidak ada support dari Pemkot. Dalam hal ini Pemkot sudah memberikan support mereka, sudah menggunakan powernya. Terima kasih juga kepada wali kota, wakil wali kota, ketua DPR dan pihak yang terkait ya, yang sudah membantu memberikan semangat, bantuan logistik, material dan non material. Dan harapan kami ke depan untuk lebih dibenahi lagi. Dan dana, ini kita sudah berbicara anggaran untuk kemanusiaan atau dana taktis itu untuk diperbesar lagi. Baik, demikian. Terima kasih Bang Akbar atas waktunya. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara singkat dengan Akbar Zamrullah, staf operasi dan asisten logistik dari mulai pencarian dua pendaki yang dinyatakan hilang hingga sekarang. Terus senantiasa memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk melakukan pekerjaan ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe di Pagar Alam Post Channel. Tetap bersama Mamang Agung. Terima kasih.